Tim Verifikasi Faktual Cabang Olahraga KONI Provinsi Lampung mengunjungi Sekretariat KONI Lampung Utara. Diketahui kedatangan tim tersebut dalam rangka memverifikasi cabang olahraga yang akan diikutsertakan pada Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar pada bulan November tahun 2022 mendatang. Selain pengurus KONI Lampung Utara turut hadir juga pengurus KONI dari Kabupaten Waikanan. Kabupaten Lampung Utara rencananya akan menurunkan 23 cabang olahraga pada event 4 tahunan tersebut dengan menargetkan 50 emas serta dapat masuk di 5 besar pada perolehan medali. Mewakili Ketua Tim Verifikasi KONI Lampung, Rudi Antoni mengharapkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi nanti benar-benar menjadi harapan Provinsi Lampung untuk menuju event-event berikutnya seperti Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Agar cabur-cabur yang terlibat dalam yang menjadi peserta porprov tersebut benar-benar cabur-cabur yang mumpuni dan jadi unggulan di masing-masing kabupaten kota yang dinaungi oleh KONI kabupaten kota, sehingga cabang olahraga yang menjadi peserta nanti kelaknya benar-benar cabur yang memang menjadi kebutuhan dan pilihan masing-masing kabupaten kota yang dianggap memang menjadi cabang olahraga andalan, sehingga kegiatan porprov ke depan ini kelak akan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi dari kabupaten kota yang akan menjadi atlet harapan Provinsi Lampung untuk menghadapi pekan olahraga di tingkat selanjutnya, yakni Porwil, kemudian Porwil dan akan menuju ke Prapon dan akan menuju PON tahun 2024 yang akan datang. Dari Lampung Utara, Firdani Diskursus Network melaporkan.